Pemirsa, sebanyak 2.500 pelari dari berbagai daerah di Indonesia turut meramaikan Bayangkara Fun Run yang digelar di kawasan pegunungan Kabupaten Mojokerto. Kegiatan ini untuk memeriahkan Hari Bayangkara ke-78. Bayangkara Fun Run digelar Polres Mojokerto di kawasan pegunungan di Kecamatan Trawas akhir pekan lalu. Selain diikuti peserta profesional, peserta Bayangkara Fun Run juga digelar untuk umum, mulai dari anak-anak hingga dewasa juga turut berlari menyusuri rute di kaki pegunungan Arjuna dan Penanggungan. Para peserta menempuh jarak 7,8 km melintasi lembah pegunungan dan persawahan. Mereka disuguhi pemandangan alam yang tidak dapat dilihat di tempat lain. Kawasan pegunungan Trawas ini juga dipilih untuk meningkatkan ekonomi masyarakat setempat. Melalui kegiatan ini, okupansi penginapan meningkat pesat dan kawasan wisata berbasis alam juga mengalami peningkatan pengunjung. Trawas ini desa wisata yang alamnya sangat indah. Saya ingin memunculkan ikon Mojokerto ini dari sudut pandang wisata di Trawas. Dengan serangkaian indikator yang pertama tadi, kalau menikmati lari, alamnya cukup indah. Ada daerah pesawahan, ada daerah pegunungan. Pemandangan alam yang tidak bisa kita nikmati di tempat lain selain di Trawas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.